Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi seputar objek wisata, adat budaya kuliner, dan semua yang seru tentang Bali. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Sumber Kima. Jadi Sumber Kima ini tepatnya di daerah Singaraja. Jika kita dari Denpasar lumayan jauh, memerlukan waktu sekitar 2,5 jam dari Denpasar menuju ke Sumber Kima ini. Jadi kita dari Denpasar melewati kota Singaraja, kemudian belok kiri arah Gedimanuk, dan di situ nanti kita ada tulisan Sumber Kima. Kita belok kanan dikit dan kita sudah nyampe di Sumber Kima, sekitar 2,5 jam teman-teman. Dan ini kita pagi ini, jadi kita akan menuju ke pulau tidak berpenghuni yang berada di Bali. Di Sumber Kima ini namanya Pulau Gili Putih, disebut oleh apa teman-teman ataupun penduduk di sini Gili Putih, atau ada juga yang menyebut Pulau Tikus. Jadi kali ini kita harus menaiki jukung ataupun sampan kecil pakai mesin. Nanti kita akan lihat seperti apa, kita akan menyeberang atau naik kapal sekitar 15 menit menuju ke Pulau Gili Putih ini. Jadi Pulau Gili Putih ini tidak berpenghuni, dan jika air laut pasang maka pulau ini akan hilang atau ketutup air laut ataupun tinggal sedikit tergantung naiknya. Jadi semoga hari ini ataupun pagi ini pulaunya kelihatan teman-teman. Dan perjalanan dengan kapal ini sangat menyenangkan karena kiri kanan terdapat karamba ataupun tempat penangkaran ikan yang dilakukan oleh penduduk di daerah Sumber Kima ini. Nanti kita lihat seperti apa indahnya perjalanan. Dan di Gili Putih ini sebaiknya pagi, jadi menjelang sunrise. Nanti akan kelihatan bagus sekali sunrise-nya di sana seperti apa. Nanti kita ikuti perjalanan saya dan teman-teman ini, nanti kita ikuti bersama-sama teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Ayo kita ikuti bersama. Selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you.